Seolah tak ada yang berbeda dengan anak-anak ini saat naik becak. Dengan becak yang pada umumnya di jalan raya, namun jika diamati secara seksama, ya, ada yang berbeda. Kedua wisatawan ini bak naik becak terbang di atas ketinggian 600 meter di atas awan. Sensasi wisata adrenalin naik becak pada ketinggian ini ditawarkan di objek wisata Desa Kaliluncar Banjarnegara. Pengelola memasang becak pada bibir tebing tinggi yang digunakan untuk dinaiki dan spot foto. Untuk bisa sampai, pengunjung harus berjalan sejauh 200 meter menaiki 800 anak tangga. Dengan membayar tiket antara 10 hingga 15 ribu rupiah, meski harus menguras tenaga, namun semua akan terbayar jika sudah sampai di lokasi puncak. Di area puncak ada puluhan rumah pohon nan cantik, ditambah becak ekstrim ini. Awalnya takut ya? Iya, awalnya takut, tapi terus pas udah nyampe atas, berani-beraniin. Ternyata pemandangannya luar biasa, bagus banget. Kapok kan? Enggak, senang banget. Malah pengen naik lagi ya? Iya, lagi ya. Pihak pengelola sengaja membawa becak ini agar wisatawan penyuka tantangan bisa merasakan naik becak bak serasa terbang. Soal pengamanan, pengelola mengaku sudah sesuai standar dan pengunjung bisa aman tanpa harus khawatir terjatuh. Menaikkan becak dan di situ bisa berselfie di atas becak di atas ketinggian 630 meter yang cukup ekstrim. Untuk keamanan sendiri gimana, Pak? Insya Allah safety, karena petugas juga selalu standby di situ. Objek wisata ini selalu ramai dikunjungi saat musim liburan, akhir pekan dan sore hari. Nah, bagi Anda yang suka tantangan dan ingin mencoba rasanya naik becak di ketinggian 600 meter, berkunjung ke Banjarnegara mungkin bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Inung Priyan, Satelit TV, mewartakan.